Oke guys, balik lagi, ketemu lagi dan jumpa lagi bareng aku JR. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bermain Like of Tale dan di sini bakal ada event baru dan event yang menarik yang bakal aku bahas. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, buat di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan info-info terbaru dari aku ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di dalam gamenya dan sekarang di sini bakal aku jelasin ada event terbaru dari League of Tales ini, yaitu event pancingan ya kalau nggak salah. Jadi di dalam event ini banyak banget hadiah yang bisa kalian dapatkan. Nah ini dapat legenda. Nah ini event mancing ya. Jadi yang awal-awal tuh event yang biasa sering kita jumpa. Nah sekarang ada event mancing, bisa kalian beli. Juga kalian bisa menamatkan misi dengan clear dungeon, clear mission, clear satu kali boss, clear turret. Banyak banget ya misi yang bisa kalian jalankan untuk mendapatkan kail pancingnya ini, buat nanti kalian harus mencari ikan-ikan legenda. Nanti kalian ikan legendanya itu bisa kalian ganti, bisa kalian tukar dengan hadiah-hadiah menarik ya. Seperti sini ada makarel, hadiah-hadiah yang bisa kalian tukar. Banyak banget di sini hadiahnya ya guys. Ada apa ini? Ada box. Banyak banget, pokoknya banyak banget hadiah yang bisa kalian dapatkan di sini. Nah, ini adalah cheese yang pet. Jadi cheese petnya ini, petnya itu yang baru-baru keluar ya. Banyak banget, ada Manju Sage, ada Manju Sage Spirit, terus ada Lilac Spirit, banyak banget di sini. Ada Dandelion. Kemudian dilanjutkan ada Time Spirit, lalu ada juga apa ini? Ariel Spirit. Dan juga ada Canon Spirit. Jadi spirit-spirit langka yang terbaru yang baru keluar bisa kalian dapatkan di sini. Dan juga banyak banget hadiahnya di sini. Ada weapon yang temper itu ya, yang buat kalian meningkatkan kekuatan senjata kalian, bisa kalian didapatkan di sini guys. Banyak banget pokoknya. Jadi buat eventnya ini, sekarang yang aku bikin video ini baru eventnya baru keluar ya. Jadi di sini tersisa 11 hari lagi buat kalian mendapatkan item-item langka ini. Nah, di sini ada bisa kalian tukarkan hadiah-hadiahnya dengan yang sayap yang gagah banget ya, gagah banget. Sayap peri. Waduh, gagah banget ya. Lalu ada apa ini? Ada tunggangan ya. Oh, belum muncul di sini. Ini tunggangan apa-apa ini? Oh, langkah kakinya mantep banget. Jadi langkah kakinya itu udah gelembung-gelembung, guys. Lalu apa ini? Red carp. Apa ya ini ya, fitur back attachment. Oh, yang ada di belakang tuh. Kita coba lihat dulu. Ada ikan koi. Jadi nanti kita bakal sediain ikan koi di punggung ya. Ini pet-pet yang langka itu ya. Pet langka apa? Tunggangan langka, guys. Lalu di sini wow, baju-bajunya mantep banget. Ada baju-baju dari naga ya. Baju-baju setelan naga dan ponix, mantep banget, guys. Buat kalian yang belum download, cepetan download karena event ini terbatas banget, cuma 11 hari lagi. Jadi kalian bisa langsung download game ini. Linknya udah aku nanti sediain di Play Store ya. Linknya aku sediain di deskripsi. Itu bisa, ataupun kalian bisa langsung downloadnya di Play Store, guys. Nah, ini apa ini, masih sama kayak event kemarin ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk misi yang pertama, kita akan mencari atau mendapatkan hadiah yang telah kita dapatkan, reward-reward yang telah kita dapatkan. Di sini banyak banget reward yang telah aku dapatkan, kita claim semua. Lalu banyak banget ya notifikasinya aku dapatkan. Aku dapat apa lagi nih? Oh, avatar aku dapat yang dekor ice, dekor frame yang ice ini. Mantep banget ya, keren-keren. Ini permanen. Oke, selanjutnya di sini ada cancer atau benefit online berhadiah. Kita ambil dulu hadiahnya sebelum kita lanjut ke dalam misi untuk mendapatkan kail pancingnya ya. Oke, hadiah online-nya kita ambil dulu semua, jangan sampai dilewatin.
kalau dilewati nanti kalian bakal rugi karena kalian gak akan bisa mendapatkan hadiah-hadiah lagi ya. Nah ini trial cancernya masih baru ini yang bulu emas. Oke udah. Sekarang kita lanjut ke mana ini? Ke mall dulu, kita beli dulu yang gratisan paket enchant gem ya, buat nanti memperkuat senjata kita. Nah lalu kita sekarang action udah nggak ada, kita pakai dulu, kita tukar dulu. Sekarang kita akan lanjut ke skill dulu, nanti kita akan mendapatkan kail pancing biasa ya. Jadi kail pancing biasa ini nanti bisa kalian tukarkan dengan makarel, dengan ikan makarel. Kita ambil dulu di sini, kita ambil dulu bait packnya ya. Oke kita langsung back. Wih itu mantep banget, lihat. Wow gila keren banget, gigi banget. Nah kita sekarang menyelesaikan satu kali misi dulu, misi yang clear satu kali donasi guild. Kita langsung berangkat untuk menyelesaikan misinya guys. Kita akan dikirim langsung menuju ke guild. Jadi di guild ini kita akan menyelesaikan misi donasi. Jadi di misi donasi ini kalian akan diminta oleh guild untuk menyediakan barang-barang yang ingin guild selesaikan gitu. Sekarang kita langsung cobain misi guild, apa yang dia minta ya, apa yang guild minta. Oh mintanya banyak banget. Kita harus beli ini dulu ya, cake. Kita beli cake dulu. Kita beli cake di merchant aja. Beli berapa ya, 15 tadi berapa ya, lupa lagi aku. Beli 15 coba, butuh berapa. Oh kurang 5 lagi guys. Kita beli lagi di merchant, 5 lagi ya. Oke kita beli, kita donasiin. Nice, satu udah. Lalu yang kedua udah, yang ketiga udah, ikan udah, kalung udah, tinggal 3 lagi. Oke kita akan langsung mencarinya 3 lagi ya. Di life skill, kalau di exchange itu pasti mahal-mahal atau sudah terjual. Jadi kita langsung life skill aja. Nah buat teman-teman yang pengen life skill dengan mengambil barang-barang itu, kalian harus mendapatkannya dengan level skill kalian itu di atas level 50-an ya, atau 30 atau 40 gitu. Kalian bisa mendapatkannya. Sekarang kita langsung OTW ke sana aja buat mendapatkan material-material yang dibutuhkan donasi buat guild ya. Alright, kita udah masuk ke dalam petanya dan kita akan mencari-cari bahan-bahan untuk kita mendapatkan bait itu sendiri. Sekarang kita menuju ke batu alamnya. Batu alam yang akan menghasilkan timah-timah kejutan buat kita nanti mendapatkan bait itu ya. Kita langsung cari. Ini auto ya guys. Jadi kalau kalian misalnya bingung cari tempatnya di mana, itu kalian bisa nyarinya auto. Nah ini dia tempatnya. Kita menambang-nambang-nambang dulu. Kita dapat satu meteoritnya. Dapat dua tadi aku, kalau nggak salah 5 ya. Kita ambil. Nah kita ambil 5 udah. Sekarang kita langsung ke guild lagi, kita donasikan barang yang tadi kita bawa. Lalu ini fat ginseng. Oh, belum punya kita ya. Kita langsung akan menuju ke fat ginsengnya aja. Kita go meluncur untuk mendapatkan obat fat ginseng. Kita langsung 2 aja kita cari. Dan fat ginseng ini kalau nggak salah tempatnya tuh nggak jauh dari sini ya. Jadi nggak terlalu jauh buat mendapatkan fat ginseng ini dari lokasi yang tadi, material yang tadi. Nah ini kalau nggak salah, nah tempatnya kita ambil dulu 1, 2. Nah udah terkumpul 2, langsung kita kembali lagi ke guild dan kita donasikan. Dan terakhir itu ada potion ya, potion yang XL. Kita langsung beli aja, kalau potion cuma 20.000 aja kita langsung beli. Lalu kita lengkapi. Oke,
Oke, kita lengkapi dan akhirnya selesai. Kita akan mendapatkan hadiah dari misinya. Kita klik mana nih misinya? Nah, kita klik di spektakuler. Kita ambil hadiahnya untuk mendapatkan bed yang telah dijanjikan misinya ya. Kita ambil set. Nah, dan di sini banyak banget misinya yang bisa kalian kerjakan untuk menyelesaikan bed atau mendapatkan bed-bed emas buat mendapatkan ikan legendaris. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari aku. Semoga membantu kalian semua, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oh, jangan lupa kalau misalnya kalian suka, like video ini ya. Terus share dan komen, bagikan ke seluruh teman-teman kalian. Dan jangan lupa main Like of Tell karena event ini terbatas. Oke guys, see you next time. Bye-bye.